Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Deng. Hari ini saya berada di salah satu lapak sahabat saya, yaitu lapaknya Juragan Bacandoko, yaitu lapak Bang Ferina. Kita akan coba lihat lagi, kita update lagi koleksi-koleksi yang ada di sini. Seperti biasa selalu konsisten dengan beberapa koleksi kolektor. Nah, update terbaru yang kami buat ya. Ini update terbaru. Kita gaskan lagi. Kan COD, kan ada tulisannya COD. Harga kami di sini dari 200.000 ke atas. Ada tulisannya enggak? Harga dari 200.000 ke atas. Iya, itu mau kejadian. Ini monel. Nyampe udah dia. Udah. Ini dimintain lagi apa gimana? Iya, Om. Itu mau dibayar. COD. Oh. Dia lagi nyiapin perjuangannya di lapak sampai segitunya. Untung idenya cemerlang. Kalau enggak mah aduh, enggak seperti yang ono no. Idenya mah sedikit dia, somplak dia mah no. Orang otak juga dikit. Ya, dikit dia mah tuh. Oke, dan hari ini seperti biasa, tadi akalnya sudah kita liatin ya. Bang Ferry punya ide banyak ini. Hari ini kita akan coba gaskan lagi ya. Gimana Bang, sehat? Nah, ini saya pengen tanya dulu nih, pengalaman kemarin bagaimana ini kita jalan-jalan nih? Asikan. Ada keinginan kita ulang ke Garut apa? Ke Garut. Oh, Garut kayaknya mundur. Oh, mundur. Kena ikan asin ya? Kalau kayak yang lain masih lah. Oh, iya, siap-siap. Berarti tapi kalau katanya mau dibikin dendeng batoko ah. Ah, boleh. Kita bikin schedule ya. Iya. Ikan asin. Jangan. Oke, berarti kita pending dulu ya. Oke, kita pending dulu ya. Oke, kalau gitu Garut kita pending dulu karena kita butuh jamuan yang spesial ya. Kayak kemarin ya. Oke. Kalau ada jamuan. Aduh, jadi kemarin tuh ada pengalaman bareng sama Bang Ferry, kita keliling Jawa ya. Kita start dari Bekasi, finish kita di Pemalang, alhamdulillah. Nah, nanti kita akan buat lagi yang lebih seru. Nah, kali ini kita udah di lapak lagi, kita kembali lagi untuk support teman-teman pelapak, begitupun penghobi dan juga pedagang. Nah, kali ini akan kita perlihatkan koleksi yang ada di sini, perihal harga dan juga kualitas dan juga jenisnya. Ini ring perak kayaknya, Bang ya? Perak, Bang. Berapa dia nih? Itu harganya 4 juta. 4,5 nih, 4,5 ringnya perak ya. Perak custom lagi. Perak custom. Jumbo ini karena ukurannya gede ya. Apalagi kalau kena senter ya. Coba. Kelihatan tuh cutting dalam itu. Oh, mewah ya. Full cutting. Full cutting ya, luar dalam ya. Luar dalam, atas bawah. Mantap. Full cutting. Harganya berapa nih tadi? 4,5 masih di harga penawaran ya. Iya. Ini juga ada yang ungu, tapi ini dia motif ya, kayak segitiga bisa ya kan. Kantong semar bisa, pusar bumi bisa, karakternya hampir menyerupai, dan ini juga ringnya materialnya perak. Perak krom ya. Wih, mewah ini, tebal banget ringnya nih. Ini peraknya juga udah ketahuan ini berapa. Ini udah punya KTP dia, Bang. Ah, ini sudah ada identitasnya dia. Jadi enggak nyasar lagi dia. Kalau keluar negeri sudah aman karena dia sudah punya visanya tuh, sudah punya paspornya. Sudah punya paspor. Sudah punya paspor. Berapa ini, Bang? Yang mana, Bang? Kalau itu 5.500. Oke, ini 5,5 ya. Kita kasih 5,5, itu sudah ada sertifikat atau memonya. Tebal banget. Tuh, no treatment. Hey mama, hey, no treatment ya. Tuh. Oke, sudah ada suratnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah ragu karena sudah ada surat-suratnya. Ah, ini tadi kita opening di sini. Ini jenisnya dia Bacandoko ya. Warnanya sudah enak banget. Ini kita kasih berapa? Rp850.000 ringnya? Oke, ringnya perak. Rp850.000. Tuh, dia kombinasi warnanya. Ada goldnya juga. Ini maksudnya Garut apa Bacan? Itu Garut, Pak. Garut ya. Ini Garut ringnya perak. Ringnya perak. Ini kayak galian lama dia ya maksudnya. Kita buka harga di? Harga di 1.7. 1.7 ya, 1.700 di harga penawaran. 1.700 di harga penawaran. Ini bisa dapat motif kayaknya.
1.700.000 di harga penawaran. Kita juga ada bacan kura. Nah, kalau itu udah mau berangkat itu. Nah, ini udah mau berangkat nih bacan kuranya nih ya. Siap. Berangkat ke Bandung. Jarang-jarang ada ini. Kita lepas kemarin yang keberapa? Itu, ya kan 1.500. Nah, 1.5. Sudah tiap terbang ya. Korsen lagi tuh. Nanti tenang aja, walaupun ini berangkat kita bisa siapkan lagi untuk item-item berikutnya lah. Yang special edition. Resinya udah keluar, Jawa Barat. Oh, udah ya, resinya tinggal dikirim aja ya. Oke, Jawa Barat berarti Bandung. Ini ada Sungai Dare, materialnya udah perak. Mancasari. Jadi teman-teman enggak usah khawatir, kita di sini amanah ya. Jadi semua lapak, ya jadi saya bahasakan khusus lapak yang saya review aja ya. Kenapa ya? Kalau yang lain saya tidak tahu karakternya. Kalau yang saya review mah Anda bakalan bisa ini karena ada saya. Ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Jadi kalau yang saya review, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Ini cakep nih, matanya tuh. Matanya mantap. Ini berapa? Itu harga 350. 350.000 aja nih, tuh. 350.000 aja kayak pusar bumi atau mirip biji mata ya. Kayak mata juga bisa. Ya kayak mata. Jadi teman-teman enggak usah khawatir belanja dari semua lapak yang saya review karena saya bisa backup ya, khususnya di lapaknya Bang Ferry atau Juragan Bacan Doko ini, tenang aja. Bahkan ada liputan khusus di lapak beliau itu, namanya, nama channelnya Juragan Bacan Doko ya. Itu liputan-liputannya cuman ada liputannya Bang Ferry dan juga Rilston atau Bang Alvin, tidak boleh ada liputan lain karena itu memang khusus batu-batu bacan di situ. Kita juga punya Red Baron. Red Baron ini kita kasih di harga 250.000 ringnya alpaka ya. 250.000 ring alpaka. 200 murah meriah terjangkau. Ay mama bikin dompet bergetar. 250.000. Ini juga kita ada ametis ya. Ametis tuh. Cupung ametis. Ini maksudnya alpaka super. Tapi kita juga ada yang untuk alih hisap nih. Wah, ini mirip ukurannya punya Dede Ade Doklet ini. Nih, kita kasih berapa ini? Itu harga 5.500. 5.500. Nih, 5.500 jumbo tuh, panjangnya udah bisa diukur tuh. Tuh. 5.500, mantap. Panjang 21. Panjang 21 cm ya. GG, mantap. Ada sarungnya lagi tuh. Jadi enggak usah repot cariin sarung, ada sabuknya sudah tinggal pakai. Tinggal pakai bergaya. Kalau kita pakai begini orang tidak percaya kita tidak punya uang karena iya. Waduh. Dari ini macam ini dari cangklong sultan ini. Jadi enggak tahu orang kita enggak punya duit. Enggak mungkin gitu loh. Ini duitnya banyak, ini orang giginya aja gede. Ini ada juga Garut tapi size-nya jumbo dan materialnya udah perak kali ini. Berapa ini? Harga 2.500. Masih worth it banget nih karena ukurannya jumbo dan batunya natural tuh. Sudah porcelain ya, kita pahami kalau Garut itu kan kualitas warnanya cakep-cakep ya. Nah, ini nih yang jumbo juga untuk bacaan, ini masih ready ya. Mumbul. Nah, mumbul. Teman-teman mungkin khawatir kalau mumbul begini bisa kristal apa enggak, bisa tembus apa enggak? Tenang aja, mana center. Kita buktikan. Coba lihat. Ai, halus banget nih. Beda tipis ya. Oh iya. Perak ini. Perak, Pak. Perak. Mama, jumbo. Kayak peci ya, kayak pakai peci ya. Mantap. Tuh, teman-teman. Ini ada juga di sini. Walaupun agaknya lumayan. Bisa ya dapat ya? Ukuran segitu cakep. Juga hasilnya loh. Mama dalam. Ntar belum. Minta promosiin aja kau. Nih, ini ada juga giok Burma, kami punya mulai dari yang kecil sampai yang gede, harganya juga masih terjangkau, masih worth it banget buat jual lagi atau buat koleksi. Untuk yang kecil kita kasih di harga? Yang kecil harga 350. 350.000. Oke, yang gede? Yang gedenya itu harga 1.200. 1.200 atau 1.2 masih di harga penawaran ya. Tuh. Masih bisa nego. Pokoknya datang ke sini pasang muka permohonan biar kita dikasih potongan harga. Ini ada bacan kayaknya nih. Bacan, Bang. Doko hitam dibilangnya. Berapa, Bang, satunya? Kalau itu 250, Bang. Wih, udah enak warnanya. Kalau yang tembusnya beda lagi ya, Kak.
Oh, ada yang tembus? Ini yang tembus kayaknya nih, Bang. Ini. Nah, ini Bang, satu lagi, Bang. Nah. Oh, mana, Bang? Nah. Wih, udah enak nih. Nah. Berapa nih? Kalau ini harga 300. 300.000 doang nih, udah dapat ini. Ada juga ada masuk renteran. Oh, woi, mama. Ini semakin sering dipakai mungkin mutasinya lebih cepat lagi ya, karena kan pengaruh keringat. Iya, prosesnya lebih cepat. Ini kita juga masih ada bongkahan gede. Ini warna hijau ya ininya. Tuh. Oh. Berapa satunya, Bang? Kalau ini 1.200, Bang. 1.200 ya. Oke, itu harganya 1.200. 1,5 kilo. Oke, 1,5 kilo. Siap. Untuk korban YouTube yang mau kesini berapa nomor yang bisa dihubungin? Nomornya 0813. Biasanya ada yang ditulis mana? Jadi teman-teman yang tertarik yang mau jadi korban saya, korban YouTube saya, silakan mampir ke sini di 0813-8074-3-4 kali, bisa by phone atau via WhatsApp. Skema penjualan kami, dana ditransfer barang kita kirim, insya Allah amanah ya. Kita buka tiap hari, tentunya langsung WhatsApp aja atau by phone. Tuh, bisa juga lihat di channel YouTube yang lain, di Juragan Bacandoko ya. Tuh, kalau mau lihat Facebooknya juga ada, silakan di follow Facebook kami, di Delveri Jampak. Di sini ada beberapa koleksi yang sudah kita posting juga. Tuh, nih, koleksinya adalah yang pergi jalan-jalan kemarin. Batunya nyusul ya, ini ada batunya di belakang. Tuh lagi makan pun dipoto sama dia, saya baru tahu ini. Hei mama, karena kemarin kita ada perjalanan keluar kota bareng Supra dua-duanya ya. Dan ternyata kita berhasil tembus sampai Pemalang. Nanti kita bikin lagi schedule berikutnya ya. Oke Bang Ferry, terima kasih banyak. Mudah-mudahan setelah kita review kita bisa rame lagi ya penjualannya. Amin. Support perbatuan Indonesia. Sehat selalu buat Bang Ferry dan keluarga. Oke. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, sahabat Dayang, itu hasil liputan saya di lapak Bang Ferry, salah satu lapak spesial di Bojonegoro. Sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Salam kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mamae.